Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Hari ini saya bercadang nak buat kuah lodeh. Okay, bahan-bahan yang saya gunakan adalah terung, terung panjang yang dipotong macam ni. Ada tempe, ada tauhu yang akan saya goreng. Tempe dan tauhu ni akan saya goreng. Itu juga sedikit dada ayam. Saya tidak mahu menggunakan udang, saya menggunakan isi dada ayam. Sayur pucuk, satu batang serai, ada cili besar yang diiris memanjang, hijau dan merah. Ada sedikit carrot yang dipotong bulat. Ada sedikit sayur kubis. Suun yang telah direndam. Saya tak menggunakan kacang panjang, saya guna kacang buncis. Di sini ada garam, gula dan serbuk kunyit. Okey, lagi satu bahan adalah santan. Ya, yeah, kita boleh guna santan asli atau santan kotak. Ini dia bahan-bahannya. Mari tengok macam mana saya membuatnya. Okey, jom. Baiklah, mula-mula kita goreng dahulu tempe dan tauhu. Okay, dalam periuk lain yang lebih besar, masukkan sedikit minyak. Kita tumiskan bawang putih, bawang merah, halia dan cili api merah tadi ya. Okay, setelah kita masukkan serbuk kunyit, garam, gula, suun dan saya tambahkan sedikit lagi air ya, untuk mendapatkan kuah yang lebih banyak, dan boleh juga ditambahkan lagi sedikit santan. Kemudian kita tunggu sehingga sayur ini masak ya, sedikit lembut, jangan terlalu lembik ya, nanti hilang semua vitamin dari sayur tu. Naikkan sedikit api, kalau tidak nanti dia akan pecah minyak. Okey, apabila dia dah mendidih dalam 3 ke 4 minit, masukkan tempe dan apa tadi? Tempe dan tahu. Saya akan masukkan sekeping asam keping yang kecil. Puan-puan juga boleh letakkan serbuk perasa. Bolehlah puan rasa ya. Okeylah, pada saya dah cukup.
rasa garam dah cukup, rasa manis sedikit tu dah cukup. Okey, dah nak siap dah. Ini akan dimakan bersama nasi impit dan sambal kacang atau sambal ikan bilis. Bila perempuan, inilah dia kuah lodeh resipi saya pada hari ini. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Di sini saya ada nasi impit yang akan saya makan bersama kuah lodeh tadi ya. Letakkan kuah lodeh. Kemudian makanlah bersama sambal tumis ikan bilis. Dah siap dah. Kalau nak kuah lebih, tambahkan lagi kuah ya. Okey, inilah menu saya hari ini. Teringin nak makan kuah lodeh dan nasi impit. Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi.